Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Jalan-Jalan. Hari ini saya berada di Villa Rebecca. Villa Rebecca itu berada di daerah Puncak. Kemarin sudah ada liputan saya di Villa Muara. Jadi kalau jaraknya antara Villa Muara sama Villa Rebecca itu hanya 10 menit melalui perjalanan. Nah, Anda lihat ini. Sebelumnya Villa Rebecca ini sudah pernah saya liput. Tapi sekarang sudah ada perubahan. Mungkin tidak begitu besar, tapi nanti dalam waktu dekat Villa Rebecca akan direnovasi semuanya. Untuk proses pembuatannya nanti akan saya infokan kembali. Sampai sejauh mana akan pembangunannya, tapi untuk sementara waktu ini Villa Rebecca masih belum tahap pembangunan. Nah, sekarang saya akan meliput Villa Rebecca kondisi saat ini. Jadi Villa Rebecca ini sangat luas sekali tanahnya. Nah, ini lapangan parkir bisa, sini bisa, dan di sini juga bisa main bola. Ada ayunannya juga, ada kolam berenangnya juga di sana. Nanti saya akan kasih tahu kolam berenangnya sebelah sana. Nah, ini kalau mau main bola bisa. Terus kalau mau bikin tenda-tenda di sini bisa, atau api unggun atau acara sini juga bisa disediakan. Nah, kalau misalnya Anda suka bergemar atau hobi memancing, sini ada ikan-ikan bisa untuk dipancing. Nah, itu banyak ikannya. Nah, tuh. Jadi untuk patokannya dari jalan besar ke jalan sini itu 5 menit aja.
Nah, ini kalau mau santai-santai juga bisa di sini sambil melihat sana. Nah. Di sini juga bisa mancing-mancing. Nah, itu ada ikan. Tapi di sini ikannya tidak begitu banyak. Tuh. Oh, banyak juga, Deng. Tuh, banyak juga ternyata ikannya sini. Nah, tuh. Tuh, tuh, tuh. Nah. Nah, di balik ini ada kolam berenang. Ikan saya tunjukkan ya. Nah, ini parkiran sangat luas. Luas, bisa bikin tenda, juga bisa bikin bakar-bakar, main bola, juga bisa sini. Nah, juga disediakan ayunan untuk anak-anak kalau bisa mau main ayunan. Kalau malam penerangan sini sangat bagus, terang. Tuh. Jadi villa ini ada 2 kamar, ada 4 tempat tidur king size, ada extra bed juga ada. Itu semua sudah include semuanya, tidak ada kena cas lagi. Tuh loh, kalau Anda mau pakai extra bed. Nah, ini saya mau naik dulu ke atas. Jadi kalau menggunakan kolam renang ini kalau malam hari tidak boleh berisik karena akan mengganggu tetangga. Nah, ini kolam renangnya indah. Ini dalamnya 1,125 kalau nggak salah.
tinggi dalamnya 125. Ini 125 dan ini yang untuk anak kecil. Jadi yang ini untuk misalnya mau apa namanya bisa saweran, sini bisa. Ini dia. Oh di sini. Nah ini kalau mandi bisa, bisa. Nah di sini ternyata mandinya. Di sini nggak enak sama tetangga. Nah.